Terima kasih Muammar dan Norintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, Auda menerusi rampai pagi dari daerah Temburong pada kali ini. Kita akan dapat sama-sama menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Namun sebelum itu ingin kita kongsikan ya keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini mendung. Jadi apapun aja kegiatan dan aktiviti bis kita pada hari ini mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Dan kepada abis kita yang baru saja memulakan tugasan pada hari ini, selamat bertugas kami ucapkan. Dan audio seterusnya kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita Nahdlatul Ayyumi mengenai belia dan perniagaan. Apa kata kita saksikan bahan yang telah pun disediakan? Bertambahnya bilangan para usahawan dari kalangan belia yang telah menyahut seruan kerajaan untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan membuktikan bahawa golongan ini terus berusaha untuk mewujudkan keperluan pekerjaan itu sendiri tanpa bergantung kepada sektor kerajaan semata-mata. Selaras dengan wawasan negara 2035 yang memerlukan para profesional muda dan usahawan belia sebagai tunas bangsa, pewaris kepimpinan masa depan negara. Golongan belia kini lebih berani untuk menerokai peluang pekerjaan dalam bidang keusahawanan, memandangkan keusahawanan adalah nadi sebuah ekonomi. Keusahawanan walaupun pada tahap yang kecil merupakan satu langkah yang positif dan patut dicuba. Sehubungan itu baru-baru ini rampai pagi dari daerah Temburong pada kali ini membuat pendekatan bersama seorang belia yang mempunyai latar belakang berbeza dalam menjana pendapatan yang berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Dayang Izzatul Rashidah binti Yunus dari Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai daerah Temburong yang mula berjinak dan menceburi bidang perniagaan dalam pencetakan dan reka bentuk. Okay, sebenarnya idea ni timbul bermula tahun lalu, yang mana pada tahun lalu kita ni sendiri maklumkan negara kita ni pun ikut terkesan jualah dengan penularan COVID-19. Jadinya pada waktu itu kalau diimbas kembali pada waktu itu kanak-kanak sekolah pun bersekolah secara online dari rumah apa. Jadinya kalau macam untuk memprint apa, selalunya yang kita ni tahu kalau untuk di daerah Temburong ni saja indah banyak. Kemudian ada juga lah kami melihat dari social media apa, ada yang bertanya-tanya di mana tempat memprint apa, especially orang yang bersekolah di sekolah tinggi macam yang kuliah apalah macam itu. Jadinya kami pun berbincanglah adik-beradik macam mana kalau macam kami yang membukakan di rumah saja. Jadinya untuk memudahkan jualah orang-orang yang mencari khidmat printing ini. Sebenarnya kami pada mulanya lah, mulanya kami hanya untuk print dokumen saja. Tapi bila sudah kami bukakan untuk print dokumen, ada some customer yang bertanya, kita ada apa tu cuci gambar juga, gambar ukuran pasport apa. Jadi di sana kami berfikirlah lagi, memikirkan lagi macam mana kami kan meningkatkan lagi kami punya perkhidmatan ini. Jadinya perlahan-lahan kami bukakan untuk cuci gambar juga. Kemudian apa tu kami ada buat type service juga. Kami ada membuat macam-macam lah, macam kami buat stiker juga. Kami selain daripada print, kami ada buat stiker nama. Stiker itu ada jenisnya macam-macam, ada yang waterproof dan non waterproof. Kalau untuk
kebanyakannya yang waterproof ini yang meminta yang berjual lah, berjual makanan apa, and ada yang mau jual yang non waterproof, dan ia punya untuk harganya pun berbezalah juga. Walaupun beliau memiliki kelulusan ijazah sarjana muda syariah dari College University Perguruan Agama Seri Begawan, tetapi minat yang mendalam dalam bidang usahawan ini telah menambat hatinya, di samping dapat menambahkan pendapatan untuk menyara kehidupan beliau diri sendiri dan ahli keluarganya. Ani, kami membukakan setiap hari dari pukul 8 sampai 11 malam. Kenapa kami membuka sampai akhir? Sebab kalau kita ni lihat, kadang-kadang ada especially student ada yang last minute mau memprint akhir. Jadinya ini untuk memudahkan jualah. Pasalnya kami pun memang kami selain daripada WhatsApp, kami memang menggalakkan orang men-send dokumen itu melalui email. Jadinya mudahlah kalau dorang misalnya mau last minute, kami memang sentiasa membukakanlah untuk dorang. Tapi sebenarnya kalau untuk yang indah urgent banar, kami boleh tunda untuk keesokan harinya. Tapi kalau yang untuk yang urgent, yang berguna benar-benar untuk malam itu, kami indah pedulilah. Yang penting kami sebenarnya selain daripada untuk menambah pendapatan keluarga, kami membukakan servis ini sebenarnya untuk menolong orang. Pasal kita ni tahu jam payah jual, especially orang-orang yang indah terdapat printer apa. Jadinya why not kita dibukakanlah untuk memudahkan jual. Selain daripada membantu diri kita ni, kita bantu orang lain juga. Sebenarnya sebagai belia, kita ni indah perlu malu untuk membukakan perniagaan macam ni. Apa saja jenis perniagaan lah. Pasal kalau kita ni lihat pun, kita ni sendiri macam payah kan mencari kerja kan, banyak saingan apa. Kenapa indah kita ni cuba untuk bukakan perniagaan? Apa saja jenis perniagaan, apa yang kita ni pandai? Kalau macam kita pandai buat makanan, boleh buat makanan. Kalau pandai menjahit, kenapa indah menjahit? InsyaAllah rezeki Allah luas, kita ni cuba untuk usaha saja, selebihnya kita diserahkan kepada Allah. Jangan kita ni hanya duduk melihat orang lain sudah berjaya, tapi kita ni duduk angan-angan saja macam tu. Keusahawanan memang mempunyai banyak cabaran, sama ada dari segi pemikiran, mencari modal dan membuat keputusan yang bijak dalam memastikan perusahaan itu akan berjaya. Ditanya mengenai harapan beliau pada masa akan datang, beliau penuh berharap supaya perniagaan yang diusahakannya akan menjadi pilihan utama masyarakat di sini, dan berharap akan dapat mengusahakan perniagaan yang lain pula demi menyebarkan perniagaan yang sedia ada.